Jangan lupa subscribe, guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara mengatasi masalah pada aplikasi Rafe ini ya. Jadinya aplikasi Rafe ini adalah aplikasi yang dimana di dalamnya itu kita dapat nonton bareng film yang ada di dalam aplikasi tersebut ya. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan updatean terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, jadinya di sini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan untuk mengatasi masalah di aplikasi Rafe, jika kalian mengalami masalah pada aplikasi Rafe, entah itu aplikasi Rafe error atau tidak bisa digunakan atau tidak bisa dibuka dan lain-lain, kalian itu bisa menggunakan beberapa tips yang saya bisa berikan kepada teman-teman ya. Nah, di tips yang pertama ini yaitu kalian itu tinggal masuk ke setelan atau pengaturan HP kalian ya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan HP Oppo, jadinya di sini kalian sesuaikan saja fitur pengaturannya dengan HP yang kalian gunakan ya. Kemudian kalian scroll ke bawah sampai menemukan fitur yang namanya aplikasi ya. Jadinya di sini saya masuk ke dalam fitur aplikasi. Nah, setelah itu di sini kalian itu tinggal klik saja lihat semua aplikasi atau di HP saya ini manajemen aplikasi. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini langkah yang kalian lakukan selanjutnya yaitu kalian itu bisa masuk saja ke dalam atau cari aplikasi Rafe terlebih dahulu ya. Kalian cari aplikasi Rafe, kemudian kalian masuk. Nah, setelah itu di sini langkah yang kalian lakukan yang pertama yaitu kalian itu bisa mengklik ke penggunaan penyimpanan ya. Jadi di info aplikasi ini terdapat fitur penggunaan penyimpanan. Di sini kalian tinggal klik dan masuk saja seperti ini. Nah, di sini seperti yang kalian lihat bahwa di sini terdapat fitur yang namanya Cache ya. Apa sih Cache ini? Cache ini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasi Rafe, yang dimana aplikasi ini dapat mengganggu saat kalian menggunakan aplikasi Rafe ini ya. Sampah ini ya maksudnya ya. Sampah Cache ini yang dapat mengganggu kinerja kalian atau saat kalian menggunakan aplikasi Rafe-nya itu ya. Jadinya ini tidak berguna sama sekali. Jadinya kalian bisa klik saja hapus Cache pada aplikasi Rafe ini ya. Nah, kemudian di sini kalian tinggal kembali saja. Setelah itu di sini tips yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan yaitu kalian itu pergi ke fitur izin ya. Oke, kalian pergi ke fitur izin. Nah, di sini kalian itu pastikan kalian izinkan semuanya dari kamera. Oke, kemudian di sini ada kontak, mikrofon. Intinya di sini kalian izinkan semua agar sinkron dengan HP kalian ya. Nah, apalagi tentang ruang memori ini kalian itu wajib izinkan ya karena ini penting. Nah, setelah itu di sini kalian kembali saja ke tampilan seperti ini. Nah, jadinya di sini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan yaitu kalian tinggal klik saja paksa berhenti pada aplikasi Rafe ini ya. Ini untuk memberhentikan sistem agar sistemnya tidak bekerja terus ya. Jadinya di sini kita cuma mengistirahatkan ya, kita klik paksa berhenti seperti ini. Nah, kemudian di sini setelah kalian melakukan beberapa tips yang tadi, kemudian kalian itu bisa masuk ke dalam Play Store bagi kalian pengguna Android. Jika kalian pengguna iOS, kalian tinggal masuk ke App Store ya. Nah, di sini kalian itu pastikan aplikasi Rafe kalian itu sudah versi terbaru atau updatean terbaru. Jadinya di sini jika aplikasi Rafe kalian itu belum versi terbaru atau updatean terbaru, kalian itu tidak dapat fitur-fitur yang dapat mendukung kinerja saat kalian menggunakan aplikasi Rafe, apalagi saat kalian menonton film itu. Kalian itu penting untuk mengupdate-nya terlebih dahulu agar kalian itu tidak mengalami masalah saat kalian menonton film di dalam aplikasi Rafe ini ya. Kalian klik update. Oke, jika ada tulisan update ya. Intinya di sini kalian perbarui aplikasinya ke versi terbaru. Nah, kemudian di sini di tips yang selanjutnya yang saya bisa berikan kepada teman-teman yaitu di sini kalian itu tetap di fitur ini. Kemudian di sini kalian tinggal klik saja apa yang baru ini, kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, jadinya di sini ada tempat pengaduan di aplikasi Rafe ini ya. Kalian itu bisa mengirimkan pesan ke dalam kontak @rafe.io ini atau langsung saja kalian pergi ke www.rafe.io ini ya. Nah, di sini kalian itu tinggal mengadukan masalah kalian jika masalah kalian yang
Sebelumnya yang kalian lakukan dengan tips yang saya sudah berikan itu tidak bisa ya, kalian bisa langsung menghubungi via email atau langsung ke websitenya ini ya, sudah tersedia di sini. Nah, kemudian di sini di tips yang terakhir yang saya bisa berikan kepada teman-teman yaitu di sini kalian itu bisa merestart HP kalian sebelum kalian itu masuk ke dalam aplikasi Rafi ini lagi ya. Oke. Oke, mungkin sekian tutorial atau tips bagaimana cara mengatasi masalah di aplikasi Rafi atau Rev. Semoga tutorial atau tipsnya bermanfaat. Jika tutorial atau tipsnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. Jika ada request tutorial atau tips, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. See you next time and bye.